Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kembali berjumpa dalam program Tendangan Bebas. Tebas. Edisi. Aduh, udah lupa saking banyak edisinya nih Tribuners. Tapi sebelumnya ya kita mau ucapkan apa ya? Mudah-mudahan Bung Eri langsung live nonton di Vietnam ya, Bang ya. Di Vietnam ya, Bang. Di Stadion Maidin ya. Hah? Maidin. Nanti nongkrong di Maidin. Stadion ya. Abrakadabra. Apa namanya? Agak lucu namanya. Alibaba gitu ya. Ada baba-babanya. Ya. Dan tapi nama lamanya Maidin ya. Maidin. Kapasitas berapa stadion? Aji Maidin. Kapasitas berapa? Lumayan besar stadionnya. Besar, ya? Tapi yang menjadi persoalan itu adalah rumputnya. Rumput stadionnya. Kalau dibanding-bandingkan itu masih agak menang sedikit teladan. Menang sedikit. Separah itu teladan, masih lagi agak menang sedikit. Berarti dia bisa kita simpulkan lebih baik rumput tetangga lah ya kan. Lebih hijau rumput tetangga. Lebih hijau rumput tetangga. Ini lebih kuning rumput tetangga. Bukan. Lebih hijau rumput sendiri. Iya, maksudnya dia enggak musim hujan, Bang. Jadi agak iya, kering. Iya, tahu ya. Kita entah kenapa kok bisa kayak gitu ya. Tapi sebelumnya ya, Tribuners, kita buatkan apalah ucapan selamat dulu ya buat Indonesia. Pada akhirnya bisa mempertahankan tidak kebobolan di kandang sendiri. Ya harus kita syukurin, Bang. Iya kan? Iya. Karena apapun ceritanya Indonesia, sama kayak istilah anak Medan, dia jadi kambing di negeri sendiri. Tapi jadi banteng nanti di Vietnam. Mudah-mudahan ya begitu. Kan? Mudah-mudahan begitu. Bisa 2-5-0 pun iya, bisa. Tapi kalau jadi kita enak. Apa ya, lihat dari perbandingan-perbandingannya. Dari pertandingan kemarin ya, Pak? Iya. Ini sebenarnya harusnya Indonesia naik peringkat ya, kalau seperti ini. Karena bisa mengalahkan enggak mengalahkan pun tapi seri, enggak, kalau imbang seri, ya. Iya, imbang. Oh, karena imbang. Ada poinnya kayaknya ada poinnya. Karena Indonesia itu 151, Vietnam 96 peringkatnya. Jauh kali ya. Makanya apalah. Kalau menang lumayan. Kalau menang dia legitanya tinggi. Berarti semalam. Sama kayak kita ilustrasikan waktu Arab melawan Argentina. Argentina peringkat 5 besar waktu itu kan? Peringkat 3 atau 4 waktu itu ya. Bisa dikalahkan sama Arab Saudi. Arab Saudi yang peringkat untuk Asia dia peringkat 4. Peringkat utuhnya. Berarti di luar 10 besar lah. Oh, pasti. Pasti ya. Kayaknya sekitar 60-70 gitulah. Iya. Waktu. Makanya lanjutannya nanti malam nih ya, jam setengah 8. Menantikan pertandingan live langsung antara Indonesia melawan Vietnam leg kedua ya, yang mana posisi leg pertama itu 0-0 skor kacamata ya, 0-0 dan berharap kita nanti ini kira-kira berapa jam ke depan ini, Bang? 2 jam lagi lah bareng juga nih. Tapi sebelum kita membahas tentang inilah, Bang, hitungan terkait dengan pertandingan nanti, nah kita coba bahas tentang pertandingan sebelumnya nih, Bang. Kira-kira Abang melihat kepemimpinan wasit katanya agak berat sebelah ya, atau gimana, Bang? Apa ya? Kayaknya wasit lupa bawa kartu, Bang. Oke. Mungkin lupa bawa kartu. Karena ada beberapa ini pelanggaran yang dilakukan oleh tim Vietnam, apa? Terutama yang dilakukan oleh karena pemain pertandingan kemarin kan keras. Tapi beberapa oleh Vietnam itu apa ya? Pantas dikasih kartu kuning, bahkan ada yang harusnya kartu merah yang ya. Yang dua kaki itu kenapa nggak dimanfaatkan VAR ketika memang wasit harus mengambil keputusan? Jangan-jangan nggak ada VAR, nggak tahu aku ya. Kayaknya nggak ada VAR. Nggak ada VAR. Iya. Jadi nggak bisa. Ya artinya itu menjadi kelemahan dong. Ya, di AFF ini nggak ada VAR kayaknya. Nggak ada VAR. Dan itu merugi. Ya barangkali memang nggak ada VAR di AFF ini, soalnya di pertandingan di Malaysia. Karena belum masuk VAR dari FIFA kan regulasinya belum diberlakukan. Belum, VAR kok memang gitu. FIFA belum. Ada alatnya gitu lah. Tapi kan apa kemarin yang Dendi ya kalau nggak salah itu ya. Dendi Sulistiawan itu yang diambil dengan dua kaki. Seharusnya sama Lensman. Kena kalau menurutku. Sama wasit kartu kuning. Disuruh. Dengan aku wasit agak damai aja lah. Terus senyum-senyum gitu, astaga. Wasitnya dari mana? Dari kayaknya wasit dari Arab Timur Tengah nih kayaknya. Dari Timur Tengah. Cuman asisten wasitnya dari Indonesia. Nah, itu. Aduh, asisten referee ya. Si apa Al-Katiri. Mungkin juga wasit itu masih ada. Wasit keempat. Wasit yang ininya untuk apa? Iya, wasit keempat. Di luar. Kan gak ada kepentingan dalam lapangan. Tapi mestinya kan bisa. Dia pakai ini kan. Pakai apa namanya? Wireless. Dia kan bisa memberi. Oh, sorry.
Oh itu dia, sorry, bukan di sini Bang main ya, di Malaysia kemarin. Oh di Malaysia dia. Lupa. Ya cuma Malaysia. Kapasitas second wasit itu. Dia bisa juga. Tolong itu ada kartu merah, dia nampak bisa juga. Ya, dia, dari luar lapangan wasit, itu dia bisa dalam ini kan dalam komunikasi mereka, apa urusan Anda untuk memerintahkan saya? Kami nampak langsung dari lapangan bahwa dia aku sebenarnya nggak nampak, kalau, kami lebih nampak gitu. Itu makanya ada wasit tempat. Kira aja kita Anda di dalam. Kan bisa gitu ya. Ya, tapi memang balik lagi ke dia wasit satu, iya, satu yang memutuskan. Tapi apa karena ada euforia pindahnya Ronaldo ke Arab, jadi dia pun agak nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya. Ronaldo udah bahagia kayaknya di Al-Nassr, banyak duitnya. Banyak duitnya udah. Tapi dari sisi permainan gimana Bang? Kalau untuk penguasaan bola ya tetap lebih unggul kita kan? Enggak, tetap unggul Vietnam. Cuma tipis unggulnya. Cuma dari apa ya? Kalau aku ngelihat dari Brunei sudah berapa kali permainan? 4 ya, 4. Kamboja, Brunei, Thailand. Inilah apa? Yang terbaik. Performa terbaik. Performa terbaik. Dia mainnya lebih rapi, lebih apa ya? Kesalahan-kesalahan elementer itu nggak terlalu kelihatan sebenarnya di sini, nggak terlalu kelihatan. Terutama di babak pertama yang bagus mainnya. Babak kedua itu sudah Vietnam itu sudah lebih bisa menguasai lapangan, sudah bisa menguasai tempo lah. Cuma secara umum Indonesia bagus mainnya di sini, walaupun nggak ada gol. Lagi-lagi kelemahan utamanya itu adalah tidak bisa memanfaatkan peluang. Di babak pertama itu 4 peluang yang bagus, 2-1 lawan 1 sama kiper. Tapi apa itu mengindikasikan kuatnya pertahanan lini belakang dari Vietnam? Enggak. Waktu waktu di apa ini di pertandingan kemarin. Apa justru mungkin ini menjadi bukti tentang pembahasan kita dari tebas sebelumnya yang mana tim Indonesia ini ataupun timnas Indonesia ini memang kurang striker murni kayak model Gonzales atau apa yang memang finishing touch-nya itu yang nggak ada ya. Iya seperti itu. Betul ya, Bang? Berapa Bang, pertandingan? Gimana tuh kalau peluang-peluang yang udah kemarin kalau dari peluang-peluang yang lebih banyak Indonesia daripada Vietnam. Lebih bahaya-bahaya lagi peluang-peluang. Cuman itu dia Marcelino di depan gawang yang harusnya gol jadi terbuang sia-sia. Berarti memang betul-betul butuh, memang butuh striker lah kita. Striker betul haus gol yang dapat bola shooting gol, dapat bola shooting gol. Tadi sebelum tebas dimulai kami sempat bahas dengan Bang. Kalau yang namanya striker itu perlu egois enggak? Perlu ya, Bang. Perlu egois. Jadi memang tipikal-tipikal kayak Messi itu kan, tapi Messi ada egoisnya nggak sih? Oh egois kali ya. Egois kali memangnya. Lebih egois lagi Mbappe. Ha? Mbappe. Gitu. Lebih egois lagi. Egois. Nggak mau dioper. Egois dan tengi itu harus tuh. Tapi apa karena memang timnas ini make prinsip dasar gotong royong dan kekeluargaan? Ya? Mungkin ketika dia ada peluang, udahlah aku nggak mungkin. Kayak kemarin yang menang 7-0 itu kan berbagi semua Bang. Iya. Melawan Brunei. Iya, semuanya tak gol. Artinya apa ada prinsip solidaritas di dalam tim Indonesia ini? Iya, enggak, kalau menurutku itulah apa namanya? Memang kurang finishing touch-nya itu kurang. Walaupun sebenarnya di dalam tim ini apa penyerang yang dibawa apa ini dibawa oleh Shin Tae-yong ini di liga itu cukup lumayan ya. Ada Dendy, ada Spaso, ada siapa Rafli ya kan. Cuma nggak tahu kok di sini kok pada apa ya dibilang ya tumpul gitu ya. Dan Bu Am melihat sendiri pertandingan kemarin itu ada kayak something ataupun kekurangan ya, ada ketidakhadiran pemain apa itu dari yang mana? Sebelumnya itu pemain yang tidak masuk di dalam pertandingan itu naturalisasi yang mana yang naturalisasinya ada main nggak Buji Jordi ya main dia udah main dan dia memang performnya sesuai semua yang bagus ada umpan yang ke Marcelino itu kan bagus dia dari bawah umpan dia langsung depan itu kan cepat dia langsung tapi dari permainan Vietnam sendiri apa yang abang mau garis bawahi tentang bisa mampu menahan imbang Indonesia walaupun memang ini mainnya kan di Gelora Bung Karno. Apakah ini suatu hal positif bagi mereka atau memang mereka menjadi beban harus menang secara dengan selisih gol yang besar atau gimana? Kayaknya pelatih Vietnam mungkin di awal babak pertama itu kalau menurutku agak tidak menyangka Indonesia akan bermain seperti itu. Top performer Pak Sen, apa sih namanya? Pak Hang Seo. Pak Hang Seo.
ya kan. Pak Hangsil ini, Om Park ini kayaknya agak-agak di luar perkiraan dia, Indonesia akan bermain terbuka seperti itu. 3-4-3 kan. Enggak nyangka, ih, Indonesia kok berani main kayak gini, ya? Main terbuka ya kan. Nah, jadi di babak pertama itu dia tidak mengantisipasi itu, tapi setelah kedua dia mulai bisa menyesuaikan dengan itu dan apa ya? Kayaknya dia cukup senang dengan 0-0 ini. Cukup senang dengan sesuai target di babak kedua kayaknya. Iya. Kayak kalau di babak pertama dia kan kayaknya mau ini ya, mau ya kalau bisa menang lah ya kan. Cuma kelihatan Indonesia bisa main keluar menyerang kayak gitu, dia agak-agak keder juga gitu. Iya. Nah, salah satu kunci Indonesia menurutku ya ini Jordi Amat kalau menurutku. Ya, dia harus fokus di belakang tengah pemain-pemain. Dengan kehadiran Jordi Amat di bawah itu kayaknya lini tengah Indonesia, lini belakang Indonesia lebih stabil lagi, lebih stabil dan nampak dia pemain yang sudah berkelas, pemain yang sudah pengalaman, punya pengalaman internasional, main di klub-klub Eropa besar dan berhadapan dengan pemain-pemain besar juga. Dia sudah main sama Ronaldo, berhadapan sama Messi loh. Udah pernah ya. Banyak berhadapan sama Messi, berhadapan sama Ronaldo. Pasan aja kan. Enggak lah. Juga. Main fight lah. Dia kan main di Real Betis. Soalnya Rapi Ahmad dia berpapasan juga ya dengan Messi kan. Dino pun salaman kalau Rapi Ahmad berhadapan. Cuma nah ini waktu di Swan berhadapan juga sama pemain top semua kan. Oh iya, makanya ketika dia bermain di sini, dia nampak itu ketenangan dia itu nampak. Ah, siapa ini pemain-pemain? Kutip pemain Asia, pemain biasa ya. Walaupun memang tim bola itu kan 11 ya kan, iya. Bukan dia sendiri. Nah dari sini kita lihat, aku lihat dari permainan Jordi melawan Vietnam dan juga waktu melawan Thailand. Tenang betul mainnya, selalu aja gitu. Berarti karakter Liga Inggris itu memang di bawahnya di sini. Ketika ya? Ini keberuntungan lah untuk Indonesia kalau menurutku dengan kehadiran dia di Swansea sini. Swansea nggak beruntung kali ya. Udah, dia sekarang sedang cari duit aja di Malaysia. Iya. Nah ini aku ke Bung Am ya. Ini waktu apa? Waktu main lawan Thailand itu Terasil Dangda itu sama sekali nggak jalan. Nggak jalan. Padahal itu pemain yang sangat ditakuti untuk kelas Asia Tenggara ya. Main sama Malaysia semua. Walaupun kalah Thailand, itu dijaga pengawalan terhadap Terasil itu. Ada peluangnya ini kemarin nggak ada peluangnya. Nggak ada sama sekali. Shooting waktu bola kepala Jordi Amat. Jangan kan bola kepala, bola shooting nggak dikasih dia. Nah gol Thailand ke gawang Indonesia kan apa ya bisa bilang tanda kutip kecelakaan itu kan, lepas dari si siapa Fahrudin. Fahrudin mau nyapu bola ternyata di ini terus ditendang dari luar kotak penalti, artinya tidak ada berhadapan one on one sama sama Jordi dan boleh ini faktor luck lah ya ketika memang Thailand bisa membobol Indonesia ya ada sedikit lah. Nah Bu Af, ini kan perseteruan Indonesia Vietnam ini kan nggak bisa kita lepas daripada perseteruan pelatih ini. Kemarin sempat waktu mau di akhir pertandingan tuh Bang STE mau salaman tapi di tepi, bukan diabaikan sama pelatih. Enggak mau. Nah, Bung Am, apakah melihat Vietnam Indonesia ini sebenarnya perseteruan pribadi mereka ataukah memang ini bisa di bukan ini sekarang PM udah drakor, udah drama Korea. Mengalahkan drama Korea. Pelatihnya pun udah enggak mau salaman. Kenapa enggak mau si Pak Hanseo itu? Pas press conference saja langsung cabut. Biasa kan ada salaman, foto bareng. Ini enggak ada langsung cabut. Setelah pertandingan pun enggak ada juga cabut. Tapi yang betul kalau boleh dibilang ini diistilahkan drama Korea, berarti ini kan rekayasa dong enggak? Kalau ini beda sepak bola ini kan cuma pelatihnya kan. Drama Korea kali. Sekarang kan mama penggemar teori konspirasi kan. Aduh. Cuman memang posisi pelatih Korea itu, Bang. Pokoknya bawaannya baper aja, Bang. Jadi waktu sesi wawancara, aku lihat salah satu informasi. Iya, betul betul. Ada wartawan Korea Bang, pakai baju timnas, dicurigai mata-mata, kan sakit kepala tuh tim apanya wartawan ini, apa kawan ini, tapi sampai ke situnya gitu. Sampai berhenti peran Korea, itu siapa itu? Itu wartawan Korea Selatan kok pakai baju timnas, nanya-nanya gitu. Apa ini mata-mata timnas? Timnas Indonesia nih katanya. Sakit gitu, sakit. Jelinya matanya. Dan ketika sesi wawancara sebaliknya dengan CSTE kan, kenapa CSTE nggak mau dia salaman kalau bahasa kita? Kotanya aja iya, namanya. Iya, sendiri. Sendiri namanya. Dibalikkan pertanyaannya. Kenapa dia enggak mau salaman, Bang? Nah, ternyata memang itu ada sentimen pribadi ataupun ada masalah pribadi. Masalah pribadi. Kita kan ditanya
lagi setelah pertandingan. Kenapa nggak mau salaman sama Pak Kang Sio, ya kan? Hmm. Kenapa nggak mau salaman? Ah, itu alasan pribadi, nggak usah dibahas katanya. Yang nggak mau salaman SBY, SBY, STY. Dua-dua kayaknya. Ah, udah ya. Berarti memang si Aceh itu ya? Jadi setelah ku investigasi, ku telusuri, Bang. Ternyata dulu ibaratnya ini, Bang, mereka itu kayak Mourinho sama... ibarat guru dan pelatih. Apa guru dan murid? Guru dan murid. Muridnya si Hanseo. Murid STY. Apa istilahnya kalau Pak Hanseo? PHS lah ya. Salah, kita singkat aja. Susah kan? Hanseo, Hanseo. Hanseo. Ya, jadi memang apa, Bang, ya? Si guru tadi itu mungkin nggak mau melihat anak muridnya sukses. Nah, kalau menurut Abang ibarat gini lah, Bang. Abang... kapten kesebelasan. Ketika Abang melihat aku sukses, Bang. Abang cemburu enggak? Malah seharusnya minimal kita ini lah, kita apakan. Ya. Kan? Nah, apakah ini jadi perseteruan pribadi mereka atau gimana menurut Abang? Ya. Antara Indonesia sama Vietnam. Ya, ini kan sama-sama apa ya? Sebenarnya sama-sama pernah melatih tim nasional kan? Di Korea Selatan. Iya, ya. Okay. Korea Selatan. Betul. Hanya saja mungkin berbeda zaman aja. Iya, berbeda zaman dan pencapaiannya Shin Tae-yong ini lebih lebih ini manusiawi juga ya, mentereng. Manusiawi ya berarti. Hah? Manusiawi lah ada rasa. Kalau dari sisi dia sebagai pemain ya kalah jauh lah Hanseo. Oh, dia pernah bermain. Hanseo satu kali caps-nya untuk tim nasional. Itu pun karena pemain apanya cedera ya. Cedera dia jadi pemain cadangan. Satu, cuma satu apanya caps-nya. Kalau Shin Tae-yong itu 26 kalau enggak salah gua. Capnya. Ya. Walaupun dua-dua nggak pernah main di Piala Dunia, si Shin Tae-yong pun nggak pernah main di Piala Dunia. Cuma di Piala Asia pernah main. Di Piala Asia ya. Mm-mm. Sempat berhadapan sama Indonesia kan, Shin Tae-yong. Iya, waktu zaman-zamannya Ansari Lu. Tapi memang Bung Am sejauh ini melihat hasil pertandingan beberapa waktu yang lalu itu, kira-kira kita masih berpeluang nggak? Apalagi nih timnas sudah berangkat nih, Bang. Udah. Langsung dikasih jet pribadi ya. Iya, pakai jet. Pesawat charteran, coba bayangkan. Siapa yang di luar sampai timnas Indonesia daripada Vietnam? Loh, orang itu kemana rupanya? Orangnya itu delay. Kena delay. Iya, pesawatnya nyetuh nggak? Iya, pesawat konvensional. Jadi nggak dapat pesawat yang ini. Jadi delay nunggu sampai tengah malam. Indonesia udah latihan. Apa, Indonesia siapa yang mencarterkan? Di PSSI, Bang. Luar biasa, makanya Shin Tae-yong pun bilang kita harus ucapkan terima kasih sama PSSI katanya. Artinya waktu nggak habis, bisa dapatkan waktu latihan setelah sampai itu waktu katanya, kata Shin Tae-yong. Istirahat juga lebih istirahat lebih banyak. PSSI lah, nggak diaudit nanti. Nah, itu urusan orang gitu lah itu. Maksudnya begini, itu urusan. Kalau bisa ada yang lebih murah, kenapa harus lebih mahal gitu? Ya, ini kan untuk apa? Untuk supaya memang supaya lebih cepat, lebih masa recovery-nya lebih panjang. Kalau tim-tim luar kan rata-rata itu pakai pesawat sendiri memang. Charteran itu ya. Charteran sendiri. Kayak yang ke Piala Dunia kan tim Argentina, sampai pun apanya pun disablon apa dia. Sablon. Iya, Pak. Disablon. Airbrush. Itu yang airbrush yang disemprot apa luntur lagi itu kan? Kena air hujan. Beda lah itu kalau di itu airbrush RS King. Terkait dengan persiapan timnas nih, Bang. Iyalah, oke, mereka sudah berangkat. Kira-kira menurut Abang apa yang bisa Abang komentari tentang peluang Indonesia bakal bisa menang di Vietnam? Ini agak Abang sulit nih. Jawab. Ya, Bung Am. Nah, rehatlah sejenak. Boleh, kita rehat sejenak. Jawab. Oke, Tribuners, kembali lagi kita pada episode tebas sesi kedua ya. Tadi kita istirahat sejenak.
cuman kopinya belum datang sampai sekarang. Nah, jadi ini siapa nih? Bung Agus dulu ya. Berharap apa? Jeda kopinya masuk. Masuk. Belum juga masuk. Udah langsung aja kita mainkan. Nah, Bung Agus melihat persiapan Indonesia sejauh ini, Bang, apakah punya motivasi aja kan nggak cukup, Bang? Mm-hmm. Ya paling tidak beban juga ini kan. Mm-hmm. Karena kita harus paling tidak membobolkan Vietnam biar bisa masuk ke babak selanjutnya. Mm-hmm. Apalagi kita belum membahas tentang peluang Thailand dan Malaysia nih kan. Oh, nah, kalau menurut Bang Agus gimana tuh Indonesia? Apakah kalau kita buat neraca timbang itu potensi menang lebih besar atau gimana? Iya, di Vietnam beda cerita ya sama kita main di Gelora Bung Karno. Kalau kita main di Gelora Bung Karno itu jarak selisih antar di ranking FIFA itu enggak dari situ kan? 96 dan 101. Itu ya jadi timbangannya sama lah. Karena ada semangat, ada dukungan penonton ya. Walaupun mungkin kalau main di Vietnam penonton Indonesia pun pasti ada. Di mana-mana ada ya, walaupun enggak mayoritas juga kan. Iya, di mana-mana ada supporter Indonesia ini. Nah, cuma ketika Vietnam main di kandangnya sendiri, aura dan kemungkinan besar mereka pasti akan bermain lebih terbuka dan ke bawah. Dan memang kalau timnas Indonesia dari beberapa pertandingan away ya, melawan kayak Filipina, saya nggak ada buka gitu ya. Karena lawannya Filipina. Karena lawannya Filipina. Tapi bisa aja lawannya Vietnam. Kalau lawannya Vietnam, ya itu. Kira-kira lama waktu melawan Filipina itu apa? Lawannya berarti? Waktu lawan Filipina. Ya, lawannya lawannya ya. Ya Indonesia satu tingkat lah di atas. Okay. Filipina. Indonesia punya banyak peluang waktu itu. Ya cuma dua. Lawan Vietnam nanti apa ya? Kalau dibilang ini secara semangat pasti semangat lah, ya, pasti semangat tempur ya. Pasti lah. Cuma itu tadi Indonesia kuncinya itu apakah masuk lapangan pemain itu sudah takut duluan atau enggak? Itu aja sebenarnya. Rasa takut itu apa yang pertama sekali dikhawatirkan? Main tuan rumah nih, tuan rumah. Terus kemudian Vietnam kuat. Kira-kira pasti. Ada yang lain enggak? Hal yang lain yang mungkin Abang lupa? Apa? Rumpunnya itu Abang lupa. Oh iya. Rumpun ya. Nah, iya ini memang juga sangat apa ya, sangat berpengaruh ya. Iya. Indonesia hanya menang 2 dan permainannya di babak pertama kacau melawan Filipina. Itu karena main di lapangan sintetis. Lapangannya kayak di ini, Mak. Di Sonobar tuh ya, di sini. Sonobar. Apa ya, namanya itu? Pucal. Iya. Mini soccer yang di Arwasana. Yang kayak ya, kayak gitu. Itu. Kayak di lapangan pucal. Kayak gitu lapangannya. Cuma agak bagusan sedikit lah. Tapi apa itu tidak menjadi ini, Bang? Penilaian AFF ketika mau memulai apa namanya? Ya boleh, memang boleh. Ya maksudnya kan paling tidak kan ada standarisasi yang mereka tetapkan untuk. Ya itu ada. Itu standar, standar. Itu standar. Salah satunya standar. Verifikasi tim AFF juga bahwa ini boleh pakai ini segala macam. Kan ada cuman Brunei lah enggak main. Brunei kan enggak memenuhi standar FIFA. Lapangannya. Memang enggak ada lapangannya. Enggak ada lapangan yang semua Brunei, makanya mainlah di Malaysia. Ya, kalau mungkin lapangannya kurang lebarnya, kemudian stadionnya tidak rata. Nah, kemudian lapangannya nggak menghadap kiblat kali. Nah, ini kapasitas stadion itu kan harus minimal 25 atau 20.000 gitu. Di bawah itu tidak bisa. Di Brunei nggak ada stadion dengan kapasitas segitu banyak. Paling 10.000, 15.000 yang ada. Akhirnya nggak memenuhi syarat, dipindahkanlah ke Malaysia. Nah, kalau lapangan sintetis itu ada aturannya. Ada ya. Memang boleh gitu. Cuman mau melihat SOP lapangan sintetis itu apa? Ketebalannya kah? Atau memang madi? Nah, kalau itu abang tanya aja langsung sama aneh sana. Sama aneh. Nah, ini perkara proyek ini ya kan, mana ya. Yang tender ya kan, jangan-jangan nanti kayak kita kan dipajak mana gitu dia beli, atau kayak kita ya Bang beli rumput sintetis itu ya. Yang bekas lapangan futsal yang dipakai lagi di terminal itu kita pakai kemarin. Nah, jadi memang venue ini kira-kira menjadi apa ya, gangguan nggak bagi timnas kita?
Udah, nanti. Kalau masalah rumput mungkin pemain semua harus siap lah ini kan. Mau nggak mau, mau rumputnya mau jelek, mau apa, mau harus siap. Harus ya. Siap lah. Apalagi ini demi kemenangan menjuarai AFF kan. Mau kandangnya mau rumputnya bolong-bolong, harus pandai-pandai lah. Kan udah dikasih latihan sehari di situ, bagaimana beradaptasi, pandai-pandai lah. Nah cuman yang penasaran nih sekarang, Sintayong nih nurunkan starting alive-nya nih. Sekarang gimana nih? Kemarin dia berubah-ubah formasinya kan. Ini kemarin sama ya. Cadangkan, Witan nggak dimainkan. Apa? Memang dia belum mempunyai formasi pas. Nah itu dia, makanya aneh nih. Taktik Sintayong ini kadang, ini kadang nggak terbaca. Nggak terbaca juga. Atau kayak pelatih-pelatih internasional itu kan sering kayak gitu, Bang. Apa ada kemungkinan juga dia? Iya, cuma biasanya. Biasanya lawan itu kan agak Kenjiro juga dia kan. Iya. Jarak jauh ya. Agak-agak keten jarak jauh juga dia kan. Ini kira kawan jarak jauh. Ngeri kali ya. Apa ya, Bang? Terawangan bunga ini ya. Ya kayaknya Kenjiro paket dibakukan keten jarak jauh itu kan. Jauh ya. Oh. Apakah itu apa namanya memang mau mengacak pelatih Vietnam? Ya. Bisa kalau misalnya masalah baca-baca semua orang soal Barcelona. Kita tahu gimana dulu gimana kan formasi semua udah kan belum tentu kita bisa mengalahkan Barcelona. Mungkin misalnya formasi itu juga kualitasnya pun bagus, jurus berubah-ubah. Iya. Tentu juga. Artinya kan memang sepak bola walaupun itu udah tahu kita pemainnya, kita bisa menang juga. Iya, gitu. Berarti kan Sintayong sendiri dia belum hakul yakin kalau orang apa kan. Iya, orang... makanya penasaran kenapa apakah si Egy cedera. Saldram udah 3 men. Apa maksudnya itu? Ya, mau menjatuhkan Indonesia. Apa yang bisa Bang? Ya enggak ngerti juga. Biasanya kalau sudah aman itu biasanya ya terlalu banyak melakukan rotasi kan perubahan di kayak apa Bang? Ya. Bukan jong coba-coba ya kan. Nah, ini mungkin pengen 10 tahun sekali ini hanya rotasi, mungkin ya. Pemain yang tetap bermainnya beberapa orang. Ini kan hanya si Nadio misalnya, Nadio, Mako, kemudian Awi, Fahrudin, mungkin itu aja. Kalau ada di depan diganti terus tuh, ya, kan? Sadil, Witan, itu. Kemarin kita main malah nggak pakai wing tuh, waktu lawan ini. Nggak pakai sayap berarti ya? Nggak pakai sayap. Yakub Sanuri itu jadikan Yakub Sanuri jadi duet sama Marcelino sama ini iya sama Marcelino sama Dendi di depan ya kan Dendi lebih di depan dia main segitiga seperti ini cuma enggak melebar ya kan segitiga pendek jadi Marcelino Sayuri kemudian belakangnya Maklok sekali siapa Asnawi dan Arhan. Di belakang itu tiga kemarin. Ada Farudin, ada Jordi Amat, dan ada siapa namanya tuh? Rizky Ridho. Satu Rizky lagi. Rizky Ridho juga selain musisi, juga ada sepak bola. Ada staff, apa kita ya kan? Operator kita. Oh dah, itu beda lain ya, itu. Maksudnya Rizky Ridho gitu. Iya, Rizky dan Ridho ya. Oh iya. Agak lain ini ya. Menarik ini kita bahas nih. 5 pertemuan terakhir nih. Ya. 5 pertemuan yang terkini. Itu Indonesia enggak ada menang loh. Yes. 3 kali seri, 2 kali kalah. 2 kali. Ya, Vietnam mana pernah kita kalah 4-0, Bung? Ya, itu apakah ini menjadi the bad history bagi kita untuk bisa memenangkan pertandingan? Iya, ini makanya ini penasaran juga inilah selama 26 tahun ini Vietnam pun susah juga mengalahkan Indonesia kemarin. 26 tahun belum susah mengalahkan Indonesia. Ini nih bisa jadi peluang antara satu-satu sama lain antara merubah head-to-head ini juga. Artinya mau ajang sebagai pembuktian lah. Siapa ibarat kalau siapa yang paling hebat nih? God. Kalau ini nggak God. Maksud God. Gimana Bang? Kalau pertemuan ini kan memang prestisnya agak tinggi atau memang agak panas? Iya, Vietnam ini belakangan menjadi ini ya. Menjadi pesaing ketat Indonesia. Ya. Kalau dulu kan... yang namanya apa ya namanya kalau musuh bebuyutan lah gitu ya classic match atau apa dibilang tuh bukan derby ya derby bukan enggak derby ya. Ini classic pertandingan match. Pertandingan klasik lah gitu Indonesia Malaysia atau Indonesia Thailand ya kan belakangan
perseteruan itu muncul Indonesia dan Vietnam. Bahkan lebih sebenarnya kalau dari tensi dan emosi itu lebih besar sama Vietnam ketimbang sama Thailand gitu. Iya, iya. Ya, itu agak aneh, satu ya, keanehan. Diunggulkan Thailand sebenarnya. Iya, satu kan? Keanehan juga kan, terutama di kalangan supporter juga ketika main sama Thailand itu aura emosinya nggak sebesar ketika lawan Vietnam. Heran juga kita. Terlihat waktu kalaupun kalah, agak slow gitu ya kan. Kalah lawan Thailand, ya. Oke, okay, nerima gitu ya. Iya, semalam lawan Vietnam itu ketika seri, itu banyak yang apa ya istilahnya, banyak yang emosi, banyak yang dongkol. Bisa seri. Padahal gitu. Kalau hitung-hitungan Indonesia sama Vietnam seri itu Indonesia lebih untung. Kalau dari sisi apa ya? Kalau dari sini oke, rugi ya. Tapi dari penambahan poin Indonesia untung. Karena 96 51. Itu banyak tuh tambahannya. Artinya bisa mendongkrak kita dari urutan 151 itu ya. Enggak terlalu jauh, tapi ada gitu ya. Cuman kan endingnya ini kan kejuaraan bang, bukan betul, posisi bang. Betul. Nah gimana kita bisa melihat motivasi teman-teman timnas ini untuk bisa mengalahkan Vietnam? Ya kalau motivasi pasti selalu ada lah motivasi, nggak mungkin nggak datang ke sana kita motivasinya nggak ingin menang, ya pasti ingin menang, apalagi ini semifinal kan. Nah cuma itu tadi balik ke awal aku bilang. Kunci Indonesia menang itu adalah ketika pemain masuk lapangan itu merasa takut atau enggak itu. Oke. Ya, kalau sudah merasa takut mentalnya itu masuk ya. Benar. Itu selesai. Down atau semangat. Iya. Kau di Jakarta main waktu di kita itu enggak ada takutnya main. Kalau masuk sedap kita. Walaupun sekali lagi enggak ada golnya, ya kan? Cuma ketika kita ngelihat itu enak nengoknya. Wah, enggak ada takutnya nih. Seperti Arab Saudi lawan Argentina misalnya, nggak ada takutnya orang Arab Saudi itu main terus, walaupun dia dengan cara main bertahan yang agak aneh gitu kan, akhirnya berhasil. Ya, itu nggak takut, istilahnya nggak takut melawan. Berarti mindset yang harus diterapkan oleh Sintayong ke teman-teman nggak usah gitu. Kan? Ya, lepas main. Ya nggak lepas kan, agak susah juga karena depan supporter. Agak supporter orang. Tengok dulu, pertanya bagus. Betul, kita. Kalau udah salah grogi, aduh. Ah, iya. Bisa gawat di kita ini. Bisa kalah 4-0 lagi nih. Kalau kayak gitu. Nah, itu seperti pertama ya. Itu kan yang kalah 4-0 itu ketika Sintayong pertama kali mengambil alih timnas Indonesia. Waktu itu pra-piala dunia itu kalah 4-0. Memang mainnya waktu itu masih serba salah istilahnya. Karena Sintayong baru masuk dan baru menerapkan inilah pola permainan kita. Ya kan? Mungkin pemain belum terbiasa. masih amburadul lah ya kan, gini salah gini dia masih takut salah ya kan, salah ini betul nggak ya sesuai keinginan ya, ini betul nggak ya gitu kan, jadi masih ada beban pikiran bahwa dia main benar atau nggak gitu ya kan. Nah kalau sekarang kan itu sudah nggak lagi, sudah jalan dengan sistemnya Sintayong, sudah ini ya harusnya tinggal itu saja gitu, ketika mereka masuk lapangan oke, main lawan jangan takut aja. Tapi memang ini kan pertandingan Indonesia Thailand ini agak kita Indonesia Thailand Vietnam. Indonesia dan Vietnam ini kita bandingkan dengan pertandingan di sebelah bang. Iya. Kontradiktif. Indonesia. Ketika memang Malaysia bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand bang. 1-0. Uh-huh. Nah itu gimana bang? Bisa yang? Iya Indonesia pun sebenarnya ketika melawan Vietnam itu kan nggak kalah amat sebenarnya. Nggak kalah gitu loh. Permainannya itu bagus gitu. Berarti kita bisa simpulkan Malaysia ini udah punya kekuatan yang seimbang. Memang semua seimbang. Empat ini yang enggak terlalu jauh lah bedanya. Ada emang ada. Cocok lah, pantas lah untuk lanjut. Harusnya Thailand ini sedikit lebih di atas karena banyak pemainnya sekarang enggak hadir di sini. Dia kebanyakan makai pemain lokal nih di sini. Pemain-pemain abotnya enggak main ini semuanya, termasuk pemain yang di Jepang. Ini semua Canatip dan yang lain-lain kan nggak main. Ini pemain yang di mereka bawa ini adalah pemain yang main di liga lokalnya. Jadi akhirnya imbang lah secara teknis kekuatannya imbang, empat-empatnya imbang. Nah Malaysia lebih bisa ini, lebih bisa memanfaat peluang yang ada. Nggak terlalu banyak sebenarnya peluang Malaysia ketika melawan Thailand itu. Cuman sekali dapat peluang gol. Cool. Sementara Thailand udah banyak bertubi-tubi. Nggak masuk.
Iya. Berarti ada perkara wak nasib juga di sini ya. Nah, kan? Itu ada tiup-tiupnya juga. Iya. Nah, ini kan memang enggak digoyang sama pemain Thailand. Harusnya betul, gitu, digoyang apanya. Nah, Malaysia lawan Thailand kan main jalannya. Di Malaysia. Iya. Menghindari 1-0. Nah, apakah itu bisa dia pertahankan di artinya Malaysia bisa menahan imbang ataupun bisa menang di Thailand, gimana menurut Bung Alam? Kalau prediksi aku, Thailand bisa membalikkan kedudukan, lebih unggul, lebih unggul. Karena dari segi peluang ada permainan lebih banyak sebenarnya. Lebih bagus sebenarnya. Bisa hampir 5 gol sebenarnya Thailand itu kalau bagus finishingnya aja. Tapi kita mau bahas masalah ini Bang, terkait dengan pertandingan semifinal home away ini Bang. Kira-kira menurut Abang pantas atau memang hanya sekali pertandingan aja Bang untuk semifinal ini? Memang kan sudah puncak kan. Jadi tidak ya. Memang sistemnya seperti itu. Apa ini? Apa AFF ini ya. Sistemnya memang sistem home and away dari berarti dulu. Itu, ya, yang agak lucu lokal. Justru finalnya yang home and away. Final biasanya home away juga. Iya, biasanya kan tidak. Kalau kalau seperti Liga Champions dan sebagainya satu itu kan, cari finalnya final yang lain dari babak knockout, babak semifinal itu kan home and away ya, terus kan. Ya. Tapi finalnya tidak. Betul. Final tempat netral, main di situ sekali saja. Oke. Okay. Kalau AFF enggak, finalnya juga home and away. Dan itu sudah terjadi berlangsung sejak dulu-dulu. Oh. Sejak enggak apa sebenarnya ya? Sebenarnya memang ini kalau misalnya main di satu tempat mau dipesan enggak ada yang nonton. Ah. Itu dia. Makanya home away. Final di Vietnam yang menang akhirnya dan misalnya enggak ada betul. Oh, berarti perkara offset ini ya. Beda sama ini kan. Liga Champions itu mau iya, iya, nonton iya. Dan supporternya pun pasti akan datang ke situ. Ya, ini memang ada orientasi Indonesia yang pergi ya, bisnis ada kehadiran supporter. Sponsornya kan ya, sponsornya nggak kan? Mau. Ya. Sepi pun yang nonton betul. Ngapain final dah? Berarti bargaining-nya ini hanya branding lah berarti ya. Kurang lebih. Ya, biar banyak yang nonton sih gitu. Nah berarti dari nanti pun bakal ada bang pertandingan. Besoknya tuh ya, besok. Malaysia lawan Thailand. Nah kita prediksi nih bang, tebak-tebakan lah untuk pertandingan Malaysia sama Thailand dulu lah ya. Ya, lawan dulu. Kalau menurut abang, Bung Ab tadi memprediksi Thailand bakal move on nih, bangkit lagi dia. Aku juga Thailand. Thailand ya. Mungkin 3-1 lah, 3-1. Thailand menguasai pertandingan. Thailand. Apalagi di kandang sendiri ya. Ya. Untuk menunggu momentum. Tapi nggak tahu juga, mana tahu Malaysia buat kejutan. Cuma Malaysia ini sebelumnya ketika dia kan satu grup nih sama Vietnam. Malaysia sudah satu pernah grup. Ketemu ya. Ya sama Vietnam dan dia kalah. Dia kalah, betul. 3-0 sama Vietnam. Nah berarti bisa jadi. Ya, agak kurang apa dia kalau main di luar kandangnya Malaysia ini. Kurang menyerang. Kalau kata bahasa Malaysia menyerlah kurang jos gitu loh kalau baru tahu aku bahasa tapi dari statistik memang kita lihat wow ternyata memang Thailand juga nggak pernah menang melawan Malaysia 5 pertandingan terakhir itu 2 seri dan 3 kali dimenangkan oleh Malaysia. Berarti statistik ini benar ini apa kayak ini ya apa namanya istilahnya. Alamak. Ada antinya. Malaysia itu kalau melawan Thailand agak susah gitu. Iya. Thailand kalau melawan Malaysia itu agak susah. Lawan Indonesia gampang gitu. Iya. Klimak ya. Iya gampang. Anti klimak. Kalau lawan Indonesia gampang kali dia menang. Anti klimak. Menang ya gitu kan. Tapi kalau melawan ini Malaysia susah dia. Berarti tetap posisinya itu kalaupun Thailand menang, maka akan terjadi yang namanya final home away ya. Tetap home away. Nah kita ke Indonesia nih. Cuma apanya sistem home and away-nya sudah sistem normal ya, maksudnya apa? Ya, kalau tahun lalu kan nggak normal, yang jadi yang dihitung itu bukan apanya, tapi jumlah golnya aja gitu loh. Jumlah gol yang masuk. Misalnya 4-1, 3-2, 3-2 sama 2-3 juga dihitung juga. Nah, kalau dulu kan nggak, kalau yang sebelumnya yang Indonesia melawan Singapura. Itu kan harusnya kalau dengan sistem home and away yang beneran itu malah Singapura yang masuk. Singapura. Waktu itu bukan Indonesia karena hitung-hitungannya imbang tapi lebih banyak mencetak gol Singapura.
ya kan? Ini enggak ya, udah balik ke berarti normal ya. Berarti nilai data balik ke normal, balik ke normal. Balik data ke ada nilai sisi yang gol tandang-tandang. Itu masih di enggak, klasmen enggak, klasmen enggak. Ya. Maksudnya klasmen enggak. Ya, artinya gini, ketika memang pertemuan ini sama-sama nih mempunyai power dan kekuatan dari segi kemenangan, kemasukan, memasukkan. Itu apa? Adu penalti. Gini, ini kan kalau sistem sebelumnya, ini kita kita contohkan dengan Indonesia lah. Semalam 0-0 di Indonesia melawan Vietnam ya. Ya. Andaikan nanti di Vietnam itu satu sama, kalau satu sama ya, ya, berarti kan imbang. Imbang. 0-1-1 kan Indonesia masih imbang kan? Ya. Kalau dengan sistem yang normal, yang Indonesia beneran, yang Indonesia yang masuk. Karena memasukin. Karena memasukkan. Iya. Tapi kalau yang kayak 2020, sistem 2020, itu enggak. Itu imbang gitu. Jadi yang dilihat adalah ya pokoknya imbang aja gitu. Kemenangannya ya, sama-sama menang gitu. 0-0-2-2. Ya udah main lanjut perpanjangan waktu. Itulah kejadian kayak lawan ini. Kalau ini enggak main gol tandang. Sudah balik. Oh, udah balik lagi. Main gol dan tandang hitungnya juga. Apa kira-kira yang mau menyebabkan berubah itu? Ya mungkin ada, mungkin enggak juga. Enggak ada penonton. Nah, berarti kemungkinan besar ketika memang Indonesia melawan Vietnam ini dengan skor imbang satu sama ya Indonesia berpeluang lolos. Indonesia masuk. Tidak perlu lagi adu penalti betul ya? Kalau bisa perlu. Satu gol aja aman kita sebenarnya. Tinggal orang itu pandai-pandai biar supaya seri. Ya kan? Misalnya menit 70 kita cetak gol Indonesia. Ah, oh, ada gitu ya Indonesia. Iya. Asal ya, jangan terbalik ikut jadi 2-1 kan. Jangan 2-1. Ya artinya kalau 2 sama pun sekali 2 sama masuk Indonesia. Iya, pokoknya ada cetak gol kita di kandang gol di kandang lawan. Oke. Okay. Nah, ini kita ke prediksi. Kalau dia imbang 0-0 gimana? Ya itu penalti, perpanjangan waktu dan pada akhirnya harus kalau tetap seimbang adu penalti. Oke. Okay. Kalau Indonesia mencetak gol di babak perpanjangan waktu dan kemudian Vietnam menyamakan kedudukan, Indonesia masuk. Karena skornya itu 1-1. Ya. Jadi kesimpulannya apapun ceritanya, apapun arenanya ya kan, apapun arena tempurnya itu ya memang Indonesia harus mencetak gol intinya ya, harus cetak gol ya, harus imbang paling enggak ya kan, seminimal minimalnya imbang dengan mencetak gol, imbang dengan mencetak gol itulah ya, kesimpulan kan? Kita pada teman tapi atau tidak kita mencapainya kan itu pengen kita pun nonton nanti malam. Ingin tahu jawabannya Tribuners? Silakan saksikan prediksi lah, prediksi yang berhak menyiarkan. Kalau aku prediksi abang kan selalu biasanya benar. Aku seri. Serinya berapa skornya? Aku takut salah ya. Gak apa-apa. 0-0 ada penalti. Tetap Indonesia menang. Dalam arti serinya itu satu sama. Oh. Berarti. Final lah. Dia ada sedikit. Kelebet aja dia. Macam betul. Kayak siapa podcast. Penerap. Presiden. Iya kan? Betul ya itu. Kenapa ya? Hah? Adalah pokoknya orang Indonesia lah. Orang Indonesia, ya, pasti. Oke lah Tribuners, gak terasa hampir satu jam kita menemani Tribuners ya dalam bincang sepak bola pada sore hari ini. Ya. Semoga misi daripada Indonesia bisa masuk ke babak final AFF, bisa terwujud. Indonesia. Doa rakyat Indonesia bisa mengabulkan itu semua. Iya, banyak kita. Go Indonesia, iya kan? Ada lagi Bang. Pokoknya harus menang. Indonesia. Satu gol aja pun enggak apa-apa lah. Bagus. Indonesia? Indonesia tuh. Indonesia pasti bisa. Kalau ini walaupun enggak apa kita harus tetap harus dukung Indonesia. Dan silakan saksikan nanti malam jam 7:30 ya, 7:30 di depan TV masing-masing. Iya, betul. Kita akhiri tugas pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.